Dui dan Guwon adalah sepasang malaikat dan juga iblis. Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas prediksi episode selanjutnya dari drama My Demon. Intro dari drama My Demon ternyata juga mempunyai makna tersembunyi. Ada sebuah simbol yang dinamakan MCSR Circle 4 yang menggambarkan surga dan neraka atau mungkin bisa bermakna malaikat dan juga iblis. Mungkin itu juga mewakilkan Guan sebagai iblis dan Duhi mewakilkan sebagai malaikat, di mana keduanya saling membutuhkan. Hal itu juga terlihat dari pakaian yang mereka kenakan, sering bernuansa gelap dan juga terang. Guan sering memakai pakaian berwarna hitam sedangkan Duhi sering memakai pakaian berwarna putih. Ternyata, warna pakaian yang mereka kenakan juga mewakilkan dari karakter masing-masing. Oke, kemudian pertemuan mereka, namanya adalah sebuah takdir yang tidak dapat dipisahkan, seperti pada pemotretan yang dilakukan mereka untuk drama *My Demon* di majalah LA. Dalam deskripsi foto tersebut, Ellen menyebutkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menghentikan sepasang kekasih yang memutuskan untuk memeluk dosa satu sama lain. Takdir Duhi nampaknya tidak bisa lepas dari guon. Di kehidupan sebelumnya, mereka mungkin sepasang kekasih yang mengorbankan dirinya satu sama lain untuk bisa bersatu. Entah bagaimana, sepertinya Guan mati demi menyelamatkan Duhi dan akhirnya dia menjadi seorang demon atau iblis. Dan mungkin takdir mereka bisa bersatu jika Guan bisa menjadi seorang manusia lagi. Seperti simbol malaikat dan juga iblis yang berputar kemudian menjadi sebuah bulan. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya di mana Dwi mempunyai elemen air, sepertinya dia pula yang akan membuat Guon menjadi manusia lagi dan menyelamatkannya. Nah, itu hanyalah prediksi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.